Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara di mana saja berada malam hari ini, mungkin sedang menikmati liburan. Namun sekalipun hari ini hari libur, tapi kita akan tetap terus datang untuk bersekutu bersama-sama sekalipun dalam ibadah online, tapi saya yakin dan percaya waktu kita menyatukan hati untuk kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Dia melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dia disenangkan dengan setiap pujian dan syukur yang kita naikkan di hadapannya. Amin, saudara. Mari kita datang malam hari ini menghadap tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Sebab kita percaya bahwa Tuhan ada. Dia menyertai setiap kita. Dia mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karuniamu yang besar dan berkarya yang berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya kau yang layak. Sebab hanya kau yang layak. Datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia, kami mau belajar mengikuti kehendakmu, mengikuti rencanamu. Bawa kami Tuhan masuk dalam rencanamu. Bawa kami Tuhan menghidupi kehendakmu. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau menjadi serupa denganmu, kami mau diubahkan makin indah di hadapanmu. Ya Roh Kudus mengalirlah, ya Roh Kudus nyatakan pribadimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bawa kami menikmatimu, bawa kami mengenalmu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, dan bersyukur untuk kesempatan yang baik bahwa kami boleh sekali lagi datang di hadiratmu, menikmati Engkau dalam hadiratmu malam hari ini. Bapa, kami rindu untuk setiap kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firmanmu. Mari Bapa berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkanlah setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu yang tidak pernah berubah namun terus mengubahkan hidup kami. Berbicaralah bagi setiap pribadi malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk semua ini, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, supaya kami dapat memahami setiap perkataan-Mu malam hari ini, dan kami mendapatkan rema, hidup kami diubahkan melalui semua ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita ada di hari libur ya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita tetap bergairah untuk kita dapat beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengarkan, namun saya ingin mengingatkan kita sekali lagi tentang hal ini, yaitu tentang pengikut dan murid. Kenapa saya ingin sharing ini buat saudara? Karena begini, dalam pemberitaan firman Tuhan hari Minggu kemarin di gereja, ketika kita belajar tentang the source of authority atau sumber dari kuasa, ya, dan ayat-ayat acuan kita berasal dari Matius pasal yang ke-28, di sana ada amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan juga amanat agung ini juga menjadi amanat agung bagi setiap kita orang percaya. Di sana dikatakan seperti ini, Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-19 dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Yesus di sini memberikan satu perintah yang jelas bahwa Tuhan tidak mau ada banyak orang yang hanya mengikut dia. Tapi Tuhan mau supaya setiap orang yang mengikut dia, itu juga menjadi murid-muridnya. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya sharing buat kita tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Tapi di dalam cerita ini juga diceritakan, diberikan informasi buat kita bahwa orang banyak yang mengikuti dia, kurang lebih ya lebih dari 10.000 orang yang berjalan mengikuti Yesus kemana-mana. Mereka mengikuti Yesus hanya karena tanda-tanda dan mujizat yang dia lakukan. Mereka tidak belajar sesuatu dari kehidupan Yesus. Saudara, ini yang hilang dari pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Mereka mengikut dia hanya karena tanda-tanda dan mujizat.
tapi mereka tidak menjadi murid pada Yesus. Tidak seperti ke-12 rasul yang belajar dari Tuhan. Sekalipun kita juga melihat fakta dalam kitab Injil bahwa ke-12 rasul juga tidak benar-benar memahami perkataan-perkataan Tuhan. Ya, sampai kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati dan berjumpa dengan mereka, dan akhirnya mereka memahami apa yang Yesus sampaikan buat mereka selama Yesus masih hidup, ya, sebelum dia disalibkan bersama-sama dengan mereka. Dan lebih lagi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, Petrus yang kita tahu dia adalah orang yang menyangkal Yesus, orang yang sangat bersemangat, namun pada akhirnya menyangkal Yesus, ketika Roh Kudus turun atasnya, dia sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat, saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa perlu sekali untuk kita melihat perbedaan antara menjadi murid dan sekedar menjadi pengikut Kristus. Nah, saya tahu bahwa setiap kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah lama menjadi orang percaya. Bahkan saya sendiri pun selalu bertanya dalam hati saya. Saudara, tidak jarang dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita dengan Tuhan, ada masa-masa di mana kita itu seperti diuji. Kita itu seperti dibuat untuk mempertanyakan kembali apa yang selama ini sudah kita bangun di dalam Tuhan. Selama ini apa yang sudah kita bangun dalam pengenalan kita akan Tuhan. Melalui apa saudara itu diuji? Melalui hal-hal yang sederhana yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Melalui konflik-konflik dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu sebenarnya adalah ujian untuk kita bisa melihat apakah kita selama ini benar-benar menjadi murid. Atau jangan-jangan selama ini kita hanya menjadi pengikut-pengikutnya yang hanya mencari mujizat dan pertolongan dari Tuhan, tapi tidak pernah mau belajar sesuatu dari firman-Nya. Paling tidak ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi kita malam hari ini dari ayat-ayat yang sudah sangat familiar buat setiap kita. Yang pertama, saudara, perbedaan antara menjadi murid dan sekedar pengikut, saudara, adanya kerelaan untuk dihancurkan dan dibentuk kembali. Saudara, kita tahu bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, perhatikan di sana bahwa setiap perkataan yang datang dari Tuhan, setiap firman Tuhan itu memiliki manfaat dalam hidup kita. Nah, seringkali saudara, kita harus menyadari hal ini bahwa begini. Seringkali yang membuat kita tidak mengikuti atau tidak mau mengikuti firman Tuhan, tidak mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan, karena kita enggan ketika kita merasa bahwa hidup kita kayaknya akan dalam tanda kutip dihancurkan ketika kita mengikuti perkataan Tuhan. Saya kasih contoh saudara dalam hidup kita sehari-hari begitu ya. Ketika kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita sepertinya Tuhan itu mengejar sesuatu dalam hati kita. Mengejar sesuatu dalam pribadi kita. Yaitu Tuhan sedang mengajar kita ketulusan. Ketika apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, sepertinya dianggap hambar, dianggap sepele oleh orang lain. Dan ketika kita harus mengampuni dan kita harus memberikan hati kita untuk mengasihi orang-orang yang membuat kita terluka, seringkali kita berpikir begini, wah hancur ini hidup saya. Hancur ini image yang sudah selama ini saya bangun bahwa saya adalah seorang yang apa namanya kuat, saya seorang yang tidak gampang untuk bisa memaafkan, orang yang selalu menuntut balas. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menegur kita untuk mengampuni, firman Tuhan menegur kita untuk kita mengasihi orang-orang yang membuat kita terluka, mengasihi orang-orang yang berbeda prinsip dengan kita. Kalau kita adalah murid, maka kita memiliki kerelaan untuk ego kita dihancurkan dan kita mau mengasihi dan mengampuni orang yang sudah membuat kita kecewa, orang yang sudah membuat kita terluka.
Saudara, pembelajaran ini bukanlah pembelajaran yang mudah. Dalam kehidupan saya secara pribadi, saya adalah seorang yang temperamental. Ya, istri dan anak saya tahu bagaimana saya sangat cepat marah. Saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin ya, banting sana, banting sini. Tapi dalam pembelajaran perjalanan kehidupan saya belajar, sungguh-sungguh saya belajar. Untuk saya bisa menahan segala sesuatu. Dan saya harus jujur mengakui di depan saudara bahwa tidak jarang saya pun gagal melakukannya. Namun kegagalan-kegagalan itu bukanlah akhir dari perjuangan untuk kita terus belajar dibentuk memiliki hati yang rela, dihancurkan, dan dibentuk kembali. Saudara, kalau kita berhenti sampai di titik kita gagal, maka kita tidak akan pernah melihat perubahan dalam hidup kita. Yang saya pelajari itu, waktu saya gagal untuk menahan rasa marah, waktu saya gagal untuk menahan mulut saya untuk tidak marah, waktu saya gagal untuk menahan saya untuk bisa melampiaskan kemarahan saya gagal melakukan itu. Ada satu kekecewaan dalam hati saya, bukan kecewa kepada yang lain, kecewa pada diri saya sendiri. Kenapa kamu sebodoh itu, kenapa kamu seperti itu? Dan seringkali, saudara, setan itu selalu ambil kesempatan untuk bilang, udahlah, memang kamu seperti ini. Sudahlah, memang kamu seperti ini. Tapi apakah betul kita memang harus seperti itu terus? Apakah betul kita harus menjadi orang yang pemarah terus? Apakah betul kita harus menjadi orang yang pendendam terus? Apakah betul kita harus menjadi orang yang tidak mudah mengasihi terus-terusan? Tidak, saudara. Tuhan mau kita memiliki hati yang lembut. Untuk kita bisa diajar, untuk kita bisa dibentuk kembali. Bisa dihancurkan dan dibentuk kembali. Untuk kita bisa dibuat semakin indah di hadapannya. Nah, hari ini saya ambil pujian sebelum firman Tuhan. Saya mengambil satu pujian yang sudah lama sekali tidak dinyanyikan. Yaitu jadikan aku indah. Saudara, waktu kita merenungkan kehidupan kita, sebenarnya waktu kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, memang bukan perkara yang mudah, saudara. Waktu saudara mendengarkan ini, kedengarannya indah, enak gitu, saudara. Tapi waktu kita menjalankannya, kita melakukannya, itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau kita mau terus berusaha, terus belajar untuk memiliki hati yang rela untuk dihancurkan dan dibentuk kembali, saudara akan melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Tentunya, saudara, waktu kita melakukannya, kita melihat bahwa setiap perkataan Tuhan itu hidup. Kita melakukannya bukan karena ingin mendapatkan apa-apa, bukan. Tidak ada keinginan yang lain selain daripada kita hanya ingin hidup taat akan perkataan Tuhan. Tanpa ada motivasi itu, saya percaya kita akan terus-terusan gagal, saudara. Ketika kita mungkin menahan amarah luar biasa, yang kita pikirkan adalah, aku mengampuni karena Kristus juga sudah mengampuni aku. Aku mau belajar mengasihi karena aku juga keras kepala dan Kristus tetap mengasihi aku. Ya, itu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Aku mau dihancurkan karena Yesus sendiri juga, dia diremukkan oleh karena pelanggaran-pelanggaranku. Dia diremukkan oleh karena kesalahan-kesalahanku. Kita bisa melihat itu sebagai gambaran yang bisa membuat kita memahami bahwa pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menahan rasa marah kita, ketika kita menahan emosi kita yang begitu bergejolak, ya, sebenarnya kita sedang belajar untuk begini. Kita melihat kembali bagaimana begitu juga Kristus menanggung amarah, mendanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi waktu kita merenungkan semuanya itu, kita dapat melihat bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Sehingga ia mengaruniakan sang putra, supaya kita yang seharusnya menerima murka yang begitu besar, namun karena pengorbanan Kristus, setiap kita terselamatkan. Saudara, memiliki hati yang rela untuk dihancurkan dan dibentuk kembali. Itu adalah ciri khas dari seorang murid. Yang kedua, saudara, kita melihat dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini ayat yang sudah terkenal sekali, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan,
dan yang sempurna. Saudara, berbicara tentang murid, murid itu adalah pribadi yang mau meninggalkan prinsip-prinsip yang lama dan mengenakan prinsip-prinsip yang baru, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Ketika kita menjadi murid, kita sedang belajar untuk meninggalkan prinsip-prinsip yang lama, yang mungkin kita terima dari budaya-budaya yang ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita menjadi murid, kita meninggalkan setiap prinsip-prinsip itu, dan kemudian kita menggunakan prinsip yang baru, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap kita lahir dan tumbuh di budaya yang berbeda. Dan seringkali ada budaya-budaya dari kehidupan kita yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Dan banyak sekali, saudara. Dan seringkali kita enggan untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi kalau kita adalah seorang murid, ketika kita diperhadapkan, apakah kita mau meninggalkan prinsip-prinsip yang lama? Seorang murid pasti akan mengikuti perkataan gurunya. Seorang murid pasti akan mau untuk belajar. Saudara, yang namanya belajar itu butuh waktu. Tidak ada orang yang belajar dan langsung jadi. Yang namanya belajar itu ada satu rentang waktu di mana dalam waktu-waktu itu ada kegagalan, ada air mata, ada rasa ingin menyerah. Tapi kalau kita benar-benar murid, maka kita akan terus belajar bagaimana prinsip firman Tuhan, bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan, bagaimana kita mau meninggalkan prinsip-prinsip yang lama dan mengenakan prinsip-prinsip yang baru, prinsip kerajaan Allah. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita warga kerajaan, kita tidak hanya menjadi pengikut-pengikut Kristus, tapi kita menjadi murid-murid Kristus. Kerelaan kita untuk dihancurkan, kerelaan kita untuk dibentuk kembali, kerelaan kita untuk meninggalkan prinsip-prinsip yang lama dan mengenakan prinsip firman Tuhan, prinsip kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu adalah tanda bahwa kita adalah seorang murid. Saudara melihat bahwa ada banyak sekali orang Kristen hari ini, ada banyak sekali orang percaya hari ini yang hanya sekedar menjadi pengikut. Hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Tapi tidak mau menjadi murid. Ketika diperhadapkan dengan satu situasi bahwa dia harus berubah, dia harus meninggalkan hidup yang lama. Nah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa melihat selama ini apa yang kita bangun. Apakah kita hanya menjadi pengikut atau kita sudah menjadi murid-murid Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita mengambil perenungan yang baik malam hari ini. Siapapun kita, mungkin kita sudah pelayanan lama, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen lama, tapi coba kita cek kembali, apakah kita sudah benar-benar menjadi murid? Kalau kita sudah menjadi murid, sudah sejauh apa kita mau belajar dari Tuhan kita, dari Sang Guru Agung kita? Dan saya berdoa supaya kalau hari ini saudara menemukan bahwa saudara sedang hanya menjadi seorang pengikut yang enggan sekali meninggalkan kebiasaan yang lama, enggan sekali meninggalkan prinsip-prinsip yang lama, saya berdoa supaya saudara berani malam hari ini mengambil keputusan untuk meninggalkan status saudara sebagai pengikut dan saudara menjadi murid-muridnya. Saudara mau dibentuk, saudara mau didewasakan, saudara mau diajar untuk semakin indah dan semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur sekalipun di hari libur, tapi kami percaya bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan buat kami. Hamba berdoa bagi setiap kami, Bapa, anak-anakmu, dimanapun anak-anakmu berada, yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Bila kami mendapat perenungan yang baik, untuk kami bisa belajar sesuatu yang baik melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tegur kami, kuatkan kami. Hamba berdoa mungkin ada di antara umat-Mu yang malam hari ini mengikuti ibadah dan menemukan bahwa ada banyak hal yang belum mereka mampu untuk lepaskan dari hidup yang lama. Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan, prinsip-prinsip yang lama. Aku berdoa Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu mengalir buat setiap kami. Melawat setiap hati. Sehingga ada keberanian untuk kami meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau berubah, Tuhan. Kalau ada di antara kami mungkin yang mendengarkan malam hari ini, kami yang sudah seringkali gagal untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami sepertinya ingin menyerah. Aku berdoa Bapa, biarlah malam hari ini Engkau menguatkan setiap hati. Supaya kami mau terus maju dan berubah.
Dan kami mau terus maju dan diubahkan oleh perkataan-Mu. Supaya kami tidak berhenti di titik kegagalan kami. Tapi kami mau terus maju bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau tinggal di dalam kami. Dan Roh Kudus Engkau adalah kekuatan yang memberikan kami kemampuan untuk kami terus belajar disempurnakan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Kami yang menikmati hari libur hari ini dan beberapa hari ke depan. Biarlah damai sejahtera, sukacita-Mu menjadi bagian kami. Pujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sampai berjumpa di hari Minggu dalam ibadah raya nanti. Dan selamat menikmati libur yang cukup panjang ini bagi setiap kita. Mari nikmati dengan orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.